Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Imamul muttaqin wa afdhalin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minun al-kafirina awliya'an mu'minin. Wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa al-mutattaqu minhum tuqah. وَيُنَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِنَّا لَنَبَّشْنَا فِي وُجُوهِ قَوْمٍ وَقُلُوبُنَا تَلْعَنُهُمْ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar mereka saling kenal antara yang satu dengan yang lainnya. Karena antara manusia yang satu dengan yang lainnya merupakan sahabat, sehingga manusia digolongkan sebagai makhluk sosial. Adam Smith mengistilahkan makhluk sosial dengan homo homini socius, yang berarti manusia adalah sahabat bagi manusia yang lainnya. Tapi di balik firman Allah tersebut, Allah memberikan filter saringan bagi umat-umat Islam agar mereka tidak berloyalitas terhadap orang-orang kafir. Maka insya Allah di malam yang berbahagia ini kami akan mengupas sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 28 yang insya Allah akan dibacakan oleh rekan saya. Amin.
Allah. Wahai yang angkali kapalain seminamai pisahin. Di dalam kitabnya Tafsir Asawi mentafsirkan kata aulia, ay asdiqa, yang berarti sahabat-sahabat kepercayaan, sahabat-sahabat sejati yang selalu menjadi titik amal di dalam mengungkapkan isyarat. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata aulia, karena kata aulia lebih cenderung memberikan kepercayaan yang sangat besar. Otomatis ketika seseorang telah memberikan kepercayaannya kepada orang lain, maka apa yang dia perbuat akan dia ceritakan, apa yang mereka butuhkan akan dia lakukan. Di dalam sebagian tafsiran kata aulia juga diartikan sebagai pemimpin. Di dalam konteks tersebut menjadikan sahabat hukumnya haram, apalagi sampai-sampai umat muslimin menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Tafsir At-Tabari mengatakan wa yuwalihim fi dinihim wa yadharuhum ala auratil mu'minin. Ketika orang-orang Yahudi
ketika orang-orang Nasrani, ketika orang-orang kafir menjadi seorang pemimpin bagi umat muslimin, maka mereka akan mengatur agama umat muslimin dengan aturan-aturan mereka, dan mereka akan rentan mengeluarkan aib-aib orang-orang yang beriman. Kita lihat di kota Purwakarta, yang dulunya kota Purwakarta dikatakan sebagai kota tasbih, sekarang menjadi berubah menjadi kota patung. Ini merupakan dampak bahwa haramnya menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Salam Ustaz mewanti-wanti di dalam kitabnya agar tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Hadirin rahimahullah, dari awal sampai akhir dapatlah kita simpulkan bahwa kita dilarang untuk berloyalitas terhadap orang-orang kafir. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi kita sebagai orang-orang mukmin agar bisa bertakwa. Sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendukung